Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak masuk tajuk baru iaitu tajuk matrix. Tajuk matrix ni ada dalam KBSM dengan KSSM syllabus. Kalau untuk KSSM, ini adalah tajuk Form 5. Form 5, tajuk kedua, Maths. And then kalau untuk tajuk bagi KBSM syllabus, ini adalah tajuk yang keempat, Maths, Form 5 juga. Okay, so ni memang tajuk Form 5 lah. So dari sini, dia ada banyak lagi tau. Tapi saya tak tambah, esok baru saya tambah untuk sambung apa yang kita nak belajar untuk esok. Untuk hari ni, saya nak cover iaitu subtopik. Dia ada dua subtopik, iaitu subtopik pertama matrix, subtopik kedua adalah operasi ke atas matrix ni lah. Operasi atas matrix. So untuk matrix, matrix ni bawah dia kita akan belajar pasal peringkat dia, pasal unsur dia, pasal matrix sama. And then untuk operasi atas matrix ni, dia ada banyak lagi. Tapi saya akan terang dua dulu untuk hari ni, iaitu tambah and tolak matrix, and then mendarab matrix dengan suatu nombor, iaitu kita panggil sebagai pendaraban skala. So saya start yang first dulu. Setiap kali saya terang satu-satu-satu ni, saya akan bagi contoh terus untuk mudahkan pemahaman. Okay, okay? So matrix ni apa? Matrix ni adalah kita boleh wakilkan, bukan boleh lah, kita memang akan wakilkan dengan peringkat, iaitu baris and lajur. Contoh matrix kita akan letak ni, cara penulisan dia lah contohnya, dalam kotak, and then kita kena tengok baris and lajur. Baris and lajur ni apa? Baris and lajur ni adalah, baris ni dia punya X, lebih kurang macam tu lah. So ni adalah baris 1. So saya wakilkan dengan B eh, B1, baris 1. And then ni baris 2. And then untuk lajur, lajur adalah bahagian Y. So sini adalah lajur 1. Saya wakilkan dengan L eh, L1. Sini L2. Ni lajur 3, L3. Jadi dekat sini, bila kita nak tulis peringkat bagi matrix ni, kita akan tulis peringkat dia baris dengan lajur. So baris 2, lajur 3. So dalam English dia 2 by 3. Saya suka sebut English 2 by 3. Dia punya English yang ni row, ni column. So 2 by 3 lah dia punya matrix. Kalau BM dia matrix 3, matrix 2 dengan 3. Cara baca dia, matrix 2 dengan 3. Okay. So untuk contohlah, saya bagi lagi satu contoh. Kalau saya bagi A, B, C, D, E, F. So dekat sini kita ada baris 1, baris 2, baris 3. And then lajur 1, lajur 2. So cara penulisan dia adalah baris lajur. So baris dia adalah 3 dengan 2 lajur dia. So ini adalah peringkat bagi matrix ni. And then bagi setiap matrix, kita ada nilai kan? Which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni kita panggil unsur. So, kalau unsur, kita boleh baca satu-satu. Contoh, kan ni saya bagi nama lah A. Saya bagi 1, saya salin balik ni ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, ini adalah baris 1, baris 2, lajur 1, lajur 2, lajur 3. Kalau dia tanya apakah A ni matrix A, A 1, 2. Macam ni. 1 ni adalah baris. Yang depan adalah, kamu ingat, just ingat X, Y je. So ni adalah baris. Ini adalah lajur. So dia nak baris 1, lajur 2. Jadi jawapan dia kat baris 1, baris 1 mestilah dekat antara 1, 2, 3 ni. Jawapan dia. And then lepas tengok baris, kita tengoklah lajur. Dia kata nak lajur kedua, which is kat sini. So dapatlah jawapan dia adalah 2. Unsur bagi 1, 2. A 1, 2. Macam tu. Okay, saya bagi lagi, lagi satu. Kalau dia kata A 2 3. Macam tu. So A 2, 3. Kita tahu dia punya kedudukan sekarang, baris dia adalah baris 2, lajur 3. Okay, that's why. So baris kedua confirm dekat bahagian 4, 5, 6 ni. Kita tak tahu, salah satu antara 4, 5 dengan 6. And then kita tengok lajur dia, lajur ketiga, which is 6 lah jawapan dia. Okay, senang je.
Ini adalah konsep bagi peringkat dengan unsur. Jadi jom kita jawab soalan. So, soalan pertama, dia kata untuk setiap matriks, which is dua matriks ni, tentukan peringkat matriks. So, untuk A, satu. Peringkat matriks kita akan kira satu-satu, iaitu ini adalah baris satu untuk satu dengan lima, baris dua, baris tiga. So, depan ni adalah, matriks ni adalah tiga by, three by, lepas tu tengok dia punya lajur. Sini adalah lajur satu, ini adalah lajur dua. So, kat sini dua. Okay, kita tulis ada berapa baris dengan ada berapa lajur. So, kita dapatlah peringkat dia 3 by 2, 3 dengan 2. Okay, nombor 2. Dia kata unsur pada baris, dia nak unsur iaitu elemen lah. Unsur pada baris kedua. Baris kedua. So, baris kedua adalah dekat sini. And then, lajur kedua. Lajur kedua dekat sini. So, kita dapatlah elemen dia kosong. Okay. And then, yang ketiga. Dia kata unsur pada baris ketiga. Okay, saya gunakan lain supaya tak confuse. So, unsur pada baris ketiga. Baris ketiga adalah yang ni. 9 dengan 12. And then, dia kata lajur pertama. Lajur pertama yang ni. So, yang ni lah. 9. Jawapan dia. Okay. Ini adalah konsep tau. Yang paling basic. And then, untuk soalan B. B1. First. Peringkat matrik. So, macam tadi, kita kira berapa ada baris, berapa ada lajur. So, ni baris 1, baris 2, baris 3. So, kita tahu depan dia akan 3. 3 dengan, kita tengok lajur dia pula. Lajur 1, lajur 2, lajur 3. So, kat sini 3 juga. So, ni kita panggil 3 dengan 3. Okay? And then, nombor 2. Sama macam tadi, dia kata baris kedua, unsur di baris kedua. So, baris kedua memang confirm lah kat sini. Unsur ni. So, antara salah satu ni. Lepas tu dia kata lajur kedua. Lajur kedua yang ni. So, kat sinilah 16. Okay, cara penulisan dia kalau nak tulis in detail, kita akan tulis. Sebab dia tak tulis matriks berapa tu, saya tak buta tulis tu. So, contoh kalau dia kata ni matriks B, saya boleh tulis B, baris kedua, lajur kedua. Macam tu. Cara penulisan dia. Okay. And then yang ketiga. Bila dia kata unsur pada baris ketiga. Pada baris ketiga saya gunakan lain lagi. Iaitu antara 9, 1 dengan 8. So baris ketiga. And then lajur pertama. Lajur pertama yang ni. So jawapan dia 9. Okay. So, ini adalah jawapan untuk soalan ni. And then, lepas kita dah faham untuk peringkat dengan unsur. Then, saya nak terang matriks sama. Matriks sama ni apa?